Kita berhenti di kantor NU MWCNU Kertasmaya. Ini para bante tudung yang berjalan kaki dari ibu kota Nakes Amarat diculik rame-rame dibawa ke MWCNU Kertasmaya, bertemu dengan para fatayat NU, para nadiin, para banser yang bersukaria. Oke. Bapak udah, kalau udah geser. Ya. Ini simbol lah. Wah, antusias masyarakat. Betapa hebatnya. Dan ini dengan Pak Jayat. Ini perlu bisa di tengah. Kantor MWCNU Kecamatan Kertasmaya. Kami semua warga masyarakat NU Kecamatan Kertasmaya adalah warga masyarakat yang sangat mengedepankan toleransi, karena kita selalu berkiblat kepada Presiden RI yang nomor 4, yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang mengatakan bahwa peran agama sesungguhnya adalah membuat orang sadar akan fakta bahwa kita adalah bagian dari umat manusia dan alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Islam Nusantara. Satu lagi, maaf. Kebenaran yang punya soalannya. Pak Haji, dan Assalamualaikum. Dan Pak Haji ini, mempersilakan kita untuk mampir di tempatnya dia, beliau di depan untuk sarapan. Terima kasih banyak. Sebentar. Ini Pak Haji mengundang 32 para bante untuk minda patah atau makan pagi di rumah Pak Haji ini sendiri. Yang mengundangnya Pak Kapolsek. Pak Kapolsek di rumah Pak Kapolsek melalui Pak Haji. Ini namanya Islam Nusantara ya Pak? Oke. Silakan bantu yang punya bonang mampir atau bagaimana, nanti kita jalan. Kita langsung udah lapar juga. Ayah. Pak Kapolsek Kertasmaya, Pak Masudi. Siapa? Berarti masuknya Polres Indramayu. Pak Masudi, ini anggota Bapak. Pak Masudi, Pak Fahri, ini anggota Bapak, namanya Pak Masudi. Jadi Kapolsek Kertasmaya mengundang atas nama Bapak sebagai Kapolres untuk menjamu para bante. Disuruh Pak Kapolres ya Pak ya? Tidak. Ya, untuk melayani secara maksimal. Siap. Terima kasih Pak Kapolres, dari mulai Sewo sampai Kertasmaya ini Bapak menurunkan jajarannya, bahkan Pak Masudi sebagai Kapolsek memberikan pelayanan. Kami juga mengapresiasi masyarakat kami ya, dari Kecamatan Kertasmaya ya, yang telah menyambut, kemudian juga dengan sukarelanya saudara-saudara kita para biksu. Ya. Sempat mampir dan singgah di kantor PCNU ya, Kecamatan Kertasmaya. Oke. Mari Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak Haji, para nadiin, para fatayat NU mengiringi beliau. Cuma kalau yang perempuan enggak boleh nempel-nempel. Monggo Pak Kapolsek dikomandoi. Istimewa ini. Keren. Dari ini hari Rabu, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dari wilayah hukum Polsek Sukagumiwang, Polres Indramayu, tepatnya di Kecamatan Kertasmaya. Masyarakat beramai-ramai menculik alias membawa para bante untuk mampir ke kantor MWCNU berfoto bersama, dan Pak Kapolseknya mengundang makan para bante diiringi oleh warga-warga Kertasmaya. Ini keren, Indonesia toleransi. Nanti rame-rame ya, apa? Ya, nanti sekali lagi. Sekali lagi. Bante kata ndamo. Bante kata ndamo.
Dah. It's okay. Oke. Dah. Udah. 1, 2, 3. Namo budaya Bante. Ulangi, ayo. 1, 2, 3. Namo budaya. Udah? Ayo, udah. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu.